kemarin kita tuh nyobain konsumsi realnya Toyota Sienta itu, kita pakai metode full to full. Jadi kita isi BBM kita Pertamax di pom bensin Pertamina yang di Jalan Dago. Nah, kita start dari nol, kemudian kita pakai Toyota Sienta 180 km itu di dalam kota. Jadi kita menghadapi hujan, menghadapi macet. Yang warga Bandung pasti hafal bagaimana kondisi jalanan jalan Jakarta yang lagi dibenerin. Pasti hafal betul ya. Nah, kemudian kita penasaran berapa sih realnya konsumsinya Toyota Sienta kombinasi dalam kota yang macet dengan luar kota yang grafiknya itu perginya kita nanjak, hampir tidak ada turunan ya. Ketika kita pergi itu nanjak, kita pergi ke Kawah Putih tapi kita nggak ke atas, karena ke atas itu lumayan ya, kalau pakai mobil itu sekitar 100 ribuan ya, 150 ribu kalau pakai mobil, kalau pakai angkot nggak mahal gitu. Nah, dari Kawah Putih kita ke Panisi, itu treknya rata lah, hampir rata. Walaupun ada turunan dan tanjakan, tapi tidak terlalu pengaruh. Kita pakai belalai ekstrim, jadi kalau di tanjakan itu kita full ada tenaga terus ya, jadi nggak pernah ngelos. Hasil kita itu 10,4, karena ban udah diganti jadi dari 195/50 ke 195/55 ring 16, jadi tetap ring 16. Nah, kalau teman-teman berapa konsumsi BBM-nya, boleh komentar. Pakai metode apa, metodenya mungkin dari MID-nya atau metode full to full. Nah, kalau kita tadi tuh metodenya full to full. Kalau konsumsi BBM ini nggak bisa dipatokin sama semua orang ya. Jadi kota Bandung dibandingin dengan kota Jakarta ya belum tentu sama. Pengemudi A, pengemudi B juga belum tentu sama. Jadi banyak faktor yang menentukan keborosan dan kehematan sebuah mobil gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita juga jual letter pouch buat kunci, jadi bisa dimasukin kunci dan remote dan STNK. Oke, bisa dibeli, linknya ada di bawah.